Oi guys, kembali lagi di channel Pisagado-gado. Channelnya apa aja ada di sini guys. Jadi buat kalian yang mau nyari video tentang unboxing, review, intercom, kamera, action cam, dan otomotif, helm, dan lainnya, kalian tepat sekali nonton di channel ini guys. Jadi buat kalian, sebelum saya lanjut video ini, silakan kalian untuk subscribe dan nyalain tanda lonceng biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya guys. Oke. Oke, kita tes 1, 2, 3. Ini udah pairing ya mbak ya. Ini udah pairing ke sesama Maxto yang udah di mod. Nah, jadi ini kiriman dari Om Dajo Motovlog dari Jogja. Ini masih bawaan ya. Ini masih bawaan dari si Om Dajo Motovlog, dan hasilnya seperti ini. Coba mbak, ngomong mbak. Banyak ngomong mbak, coba tes. Nah, ini hasilnya seperti ini, dan mari kita cek dulu seperti apa hasilnya. Oke, kita mau ngetes nih. Ini masih mod bawaan Om Dagjo Motovlog Jogja, dan ini kita udah pairing ke sesama Maxto yang sesama udah di mod ya. Jadi ini masih bawaan. Coba mbak, ngomong mbak. Nah, jadi suaranya pas pairing itu seperti ini, kata si Om Dagjo Motovlog ini suaranya. Kalau masuk ke kamera itu dia berisik. Nah, makanya ini saya penasaran ini hasilnya seperti apa. Dan inilah dia hasilnya. Coba ngomong, Mbak. Nah. Oke, pairing 2. Jadi seperti ini suaranya kita. Oke, jadi langsung aja kita buka seperti apa ini mod-modanya, dan kita langsung benerin si mod-modanya ini. Oke. Testing. Oke, jadi ini sesudah di mod ulang ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Ini sesudah di mod ulang, dan udah kita perbaiki ya, udah kita mod ulang, dan ini udah kita panjangin kabel yang sebelah kiri, dan colokan micnya ini juga udah dipanjangin biar masangnya enak. Dan Mbak Pinsel, coba ngomong mbak. Halo, welcome back to my channel. Masuk suaranya enggak? Masuk. Nah, jadi ini kita lagi ngetes modan Maxto M2 yang gagal ya mbak ya. Jadi kita mod ulang, dan ini ini hasil suara yang udah di mod ulang ya mbak ya. Coba ngomong mbak. Oke, nah ini nih suaranya sih kayaknya lebih enakan ini daripada yang sebelumnya nih. Betul, dan ini adalah hasil setelah di mod. Oke. Oke, jadi kita tes ini kita pakai kamera handphone ya. Kalau tadi pakai kamera pakai kamera action cam, dan ini pakai kamera handphone. Mbak, ngomong mbak, coba mbak. Nah, ini orangnya posisinya ada di seberang kebun mana tuh jauh. Coba mbak ngomong lagi mbak, yang kenceng mbak. Pairing 2 nih, intercom yang kedua. Tes, coba mbak. Masuk. Di tes monitor. Ayo. Tes 1, 2, 3. Dicoba. Tes 1, modulasi setelah dilubah nih. Di kebon.
Saya lagi di kebun, guys. Langsung aja dites lagi nih. Modul yang kedua, monitor. Cok, tes. Halo, halo Bandung, ibu kota Pariangan. Tes, 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 tes. Itu tadi mic kedua dan ini mic pertama nih. Satu, dua, tes. Jadi kalau nggak tes buat trading itu kurang puas ya Mbak Pinsel ya? Yoi, pastinya. Jadi ada kurang-kurangnya gitu. Yoi, nah. Nyalain nih. Udah. Jadi ini kita mau tes intercomnya punya si Om Dagjo Motovlog dari Jogja. Yang tadinya gagal ngemot ya Mbak Pinsel ya? Yo. Gagal ngem itu karena resistornya itu. Nah, jadi karena gagal ngemot, jadi si Om Dagjo Motovlog jauh-jauh dari Jogja ke Tanjung Priok. Benar enggak, Mbak? Cuman buat benerin si motnya. Kenapa motornya? Kreseknya jadi copot. Apanya? Kresek. Oke, jadi gua sekarang lagi boncengan aja, nggak bawa motor nih. Ya. Boncenger. Cuman ngetes si intercomnya dan oke, cak-cak 1 2 3. Cak-cak 1 2 3, Mbak, masuk nggak? Masuk. Oke, jadi kita lagi ngetes suara si intercom yang udah selesai dimod punya si Om Dagjo Motovlog Jogja. Nah, jadi tadinya si Om Dagjo Motovlog ini dia udah dimod tapi karena salah ngemod jadi suara si rider lain itu nggak masuk. Nah, ini udah selesai mod, jadi kita tes suara si rider lain itu masuk apa nggak. Coba, Mbah, ngomong, Mbah. Oke, cek 1 2 3, dicoba nih. Nah, ini jadi bersama Pinsel 105 nah, Pro sama Pisa Gado-Gado sama Ples ya, sama Ples Bison Cianjur. Nah, ini gue lagi dibonceng sama Mbak Ples Bison Cianjur. Nah, ya. Jadi gue lagi gak bawa motor, jadinya ya udahlah dibonceng aja dulu. Buat ngetes doang sih sebenarnya ini. Betul. Karena tadi salah ngemot itu posisinya kayaknya. Jadi resistornya terlalu kekecilan, jadi suara gak masuk full ya. Jadi betul. Cuma 50% ada kalau gak salah itu masuknya. Jadi dari rider lain tuh masuk ke kita. Kalau di suara emang pas jernih, cuman kalau pas dicek di action cam itu suaranya tuh nggak ada alias. Betul. Jadi suara rider lain itu nggak masuk ke kamera kita ya, Mbak? Iya. Jadi nah, noise kayak gimana ya, ngeresek-resek gitulah pokoknya. Jadi ini kita udah berhasil mod. Ya mungkin kalian bisa dengar sendiri hasil suara motanya. Ke danau aja kali lurus. Lurus saja, lurus ke danau. Nah, jadi ini udah kita mod ulang dan seperti ini suaranya ya, Mbak ya? Iya. Nah, jadi kita ngetes, cuman ngetes doang ini. Aduh. Jadi ini si Om Dagjo Motovlog dari Jogja emang sengaja jauh-jauh dari Jogja ngirimin si Intercomax TM2 ini buat dimod ulang. Jadi inilah sesudah dimod ulang hasilnya jadi lebih bening dan rider lain yang masuk juga hasilnya lebih bening. Nah, sebenarnya sih tadi kita udah di tes ya, Mbak ya? Ya, udah sih tadi udah nyobain di tempat. Jadi kita nyobain lagi ya, saat trading nih, ngetes maksudnya biar pelanggan juga lebih puas gitu maksudnya. Betul. Jadi kalau kita ngetes cuman di tempat nggak sambil jalan kan kayaknya kurang greget gitu ya, Mbak? Yoi, kayak kurang apa gitu lah. Nah, jadi kita langsung tes buat trading nih. Seharusnya ini suara itu kalau ini motanya gagal itu suara anginnya doang nih yang kedengeran sama kresek-kresek. Jadi suara angin mus sama kresek-kresek. Nah, jadi kalian yang denger ini itu suaranya pasti suara saya juga kedengeran jelas, suara Mbak Pinsel juga kedengeran jelas, bukan begitu, Mbak? Iya, benar. Nah,
Jadi buat kalian nih yang mau ngemot si intercom, langsung aja cek deskripsi. Cek linknya aja bisa. Langsung cek deskripsi. Kalau misalkan jauh bisa dikirim-kirim kayak punya si Om Dagjo Motovlog dari Jogja. Nah, jadi nanti saya taruh juga channel Om Dagjo-nya ini di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa cek langsung ke channelnya si Om Dagjo Motovlog. Nah, dan kalian juga jangan lupa follow IG subscribe channel kita Pisa Gado-Gado Pinsel 105 Pro dan Plus Bison Cianjur dan lainnya. Seperti yang saya taruh di deskripsi. Bukan begitu, Mbah? Ya, betul sekali, nah. Nah, ini hasilnya tuh udahlah. Nah, jadi kita udah selesai. Kita udah selesai ngetes si intercom. Kenapa motornya? Nih, gak ada ini.